Besok je lah, besok je lagi. Pasal letter boleh bunuh. Aku dah cakap Z, macam tu lah Rul. Betul lah. Kau tahu tak Z? Yang semalam tu kau cerita pun yang mancing kau, kau cakap sikit. Aku pergi mancing, lupa buat umpan. Itulah aku kata. Kau buat hal lah. Aku nak pergi mancing dan nak pasang umpan. Aku tanya kawan aku. Kawan aku cakap, weh, umpan ditinggal dekat tepi longkang ni kat situ. Aku dah cakap sikit. Tapi mancing pisang. Pisang. Tak jadi mancing, terus balik jadinya. Iya, puncing kau. Puncing macam tu lah kau. Kau umpan lagi langsung lah. Apa lagi yang mancing ya? Aku pun tak tahu lah. Aku kau, kira kau ada yang macam brother tu. Ah, yang tu lah. En, kupau ngam. Lebih kurang macam tu juga. Ah, en. Besok mesti kena repeat ni. Mesti kena repeat. Asli. Membazir minyak. Sampai sana tahu-tahu umpan tak ada. Ini lagi yang teruk lah. Besok mesti kena repeat. Memang kian. Aku harap kau jangan lupa buat umpan lagi. Betul. Aku gerak lah bapak aku macam dah. Hai, bawa lagi. Bapa? Ya, dah lewat dia dah masa tu dah. Bawa lagi pun kerja. Orang lain pun kerja juga. Tak ada. Besok lah, besok. Eh, besoknya tak ada pula. Ya, jangan risau. Burial on the way. Aku nak tengok on the way. Lalu on the way tu selalunya perkataan on the way tu tak semestinya sampai. Okey. Asyik. Okey ah. Okey. Borak-boraklah. Hobi. Kau apa kau nak pergi mancing? Aku nak repeat kat ni. Anggaran dalam pukul 1:30 petang. Kau jangan menjalani pula on the way dia. Boleh kan? Harap. Umpan kau jangan lupa. Umpan tu wajib. Aku tak nak dah jadi macam tadi. Aku sampai lupa buat umpan kan. Sampai aku sampai beli rokok. Aduh, tengah letter sekali. Besok kau jangan lupa. Besok aku memang nak pergi. Macam mana pun mesti aku nak pergi. Aku mesti nak pergi. Alamak. Asal? Letter aku mana? Hai, mana aku tahu kau bayar siapa tadi? Siapa? Iya, punceng kau. Aku rasa kan, letak gua aku bagi Lani kot. Aku rasa benda yang sama. Dah lah aku baru beli sekali dengan rokok. Kau tahu letter tu aku beli berapa? RM2.50. Mahal. Aku tak kira ni, aku nak kena pergi rumah dia ni. Eh, dah malam gila. Tak kira. Besok je lah gila. Asal letter boleh bunuh. Letter RM2.50. Aku nak pergi rumah dia ni. Okay, dah roh. Lan. Macam mana suara? Lan. Asyik. Lan. Sempat budak ni. Lan. Tak ada lah, tak apa. Sekejap. Aku bilang satu barang ni. Aku nak jalan stesen ni. Satu kedai tutup tak? Letak aku mana? Bila masa pula kau ambil? Tadi aku bagi kau dekat pondok. Kau lepak dengan aku tadi. Aku tu lupa. Tadi kau baru je lepak dengan aku. Duduk. Kita bincang dulu. Okey.
Okey, benda cakap. Sekarang ni, aku tadi pergi pancing beli rokok dengan letter. Letter tu aku beli RM2.50. Lepas tu aku bagi kat kau lah, kat pondok tadi. Kalau apa? Kalau mungkin kalau putih-putih susu-susu macam tu. Betul. Cuba kita tengok dalam rumah kau dulu ke macam mana. Kau tak ada macam mana? Kau try lah bawa keluar dulu. Tadi dalam poket seluar kau, kau pakai seluar macam ni. Alah, banyak anak marah. Eh, jap tengok tu. Eh, cepat. Aku nak jalan ni. Okey. Bahan lah. Eh, dah nak jalan dah ni. Sabut dengan kau ni. Kau naik mana? Mana tengok? Uish, banyak gak dia tengok kan? Ni aku tak tahu tiba-tiba dia aku mana aku tahu si. Betul. Ni macam letak aku semua ni. Gagal lah kau punya semua. Alah. Aku ada gak kadang-kadang beli baru, kadang hilang. Asal balik je hilang. Asal balik je hilang. Betul. Yang kena lah. Ni, yang ni je tadi aku bagikan kau. Tak. Asal kau suka ambil letak orang lah. Tak, bukan ambil. Dah tiba-tiba dekat kau cek. Nyaaat. Tu, kasihlah balik. Kesan kat orang. Ya kan aku kan pelupa si. Takut kedai mana-mana tutup. Betul. Pam minyak kadang tak jual. Betul. Kena faham sikit situasi. Okay. Aku ni nak jalan ni. Ostation Johor Baru. Okey. Malam ni. Lain kali, jangan ambil terus bawa balik. Faham? Faham si. Maaf je. Okey. Lain kali dah siap pakai, bagi balik kat owner. Okey. Nyut-nyut. Terima kasih je. Okey. Gelan aku gerak dulu. Gana Johor lah. Nak gerak ni sebab kawan aku dah tunggu lah. Aku gerak dulu lah. Lain kali jangan suka sangat simpan dalam poket lah. Nanti aku cari seluar yang tak ada poket lah. Nyaaat. Okey. Bye. Hanya aku takkan kocek lagi. Betul. Jumpa esok. Okey. Hai, jumpa besok eh. Selamat malam. Okay. Kata pergi audition. Hai, tiba-tiba nak jumpa besok pula. Lek tu lah ni.